Pagi yang indah, Lur. Hari Minggu, tanggal 5 September. Dan sekarang pukul 9 kurang 20 menit atau 8 lebih 41 menit. Dan sekarang saya berada di alun-alun Cimahi. Sedang mau cari sarapan, Lur. Barangkali buat dulur-dulur yang mungkin pendatang atau warga Cimahi yang butuh sarapan dan pengen sekali-kali sarapan di luar, karena ini hari Minggu, biasanya ibu-ibu bukan malas masak, libur masak. Ya, sekalian buat family time-an bersama dengan keluarga tercinta, makan di luar. Atau kalau pagi-pagi gini sambil olahraga, goes, jogging, terus mampir ke tempat sarapan yang akan saya tuju sekarang ini. Nah, seperti biasa, saya Mas Nob di ini Destinasi Channel bersama dengan keluarga saya. Saya mau mencoba Soto Boyolali. Nah, tepatnya berada di Cihanjuang, ya, dekat Cihanjuang. Dan pagi yang indah ini juga tampak cukup ramai jalannya. Oke ya, Lur. Kita terus pantengin. Asik. Kita gaspol. Wuhui. Ini dia, Lur, kita udah sampai di tempat parkirannya. Tepatnya di sebelah KFC. Cuman kalau sarapan KFC itu ya asal gimana gitu. Cuman kalau untuk sarapan enaknya ini nih, soto bubur ayam gitu kan. Nah, untuk soto sendiri, sekarang saya ada di spesial Soto Boyolali Haji Widodo buat sini. Dari tempat duduk lho. Sini. Wah, mantap ini. Protokol kesehatan jangan lupa. Pakai masker, cuci tangan, hand sanitizer. Dan tempatnya disekat-sekat gini. Silakan. Oh, boleh. Kalau itu untuk nanti pembayaran ke pasien, Ibu. Pasiennya sama saya. Ya. Tuh, saya biasa soto daging. Daging sisa 1, ayam campur 2, teh manis sama 1. Sudah, ini menunya, Lur? Ada. Itu nanti. Daging sisa, ayam campur 2, teh manis sama 1. Boleh nanti ditulis di sini lagi ya, sama gorengan satenya. Kalau kurang puas, sih. Boleh kritik saran, scanner di sini. Dan suasananya pagi ini cukup ramai. Ini untuk toppingnya. Oh, ada telur puyuh. Ini jeruan ya? Pakai ati ampela, Pak. Ati ampela. Ini paru. Iya. Oh, limpa. Tempe goreng. Tempe goreng perkedel. Ini kalau nggak salah sosis Solo itu hanya Rp5.000. Keripik-keripik juga ada. Protokol kesehatan untuk outlet ini jangan diragukan lagi, Lur. Nih.
Ini udah terkenal juga. Mantap. Kita nunggu pesanannya. Karena pagiannya cukup ramai juga. Wah, mantap loh. Bisa. Ya nggak bisa. Mantap bisa ini, Jos. Dijamin seger. Makanya buat dulu-dulu yang nyari sarapan, bingung. Kali-kali pengen sarapan di luar. Ini dah cocok. Harganya pun terjangkau. Murah. Yang mahal ya toppingnya itu. Kalau topping kan pilihan kita sendiri loh. Nah, itu si Ade. Toppingnya itu. Dan kita dipisahkan oleh sekat. Bukan kaca. Kayak Mika gitu. Ini penampakan untuk soto daging sapi yang pisah. Ini nih, ada daging sapinya, tapi dikit sih. Mungkin daging sapinya lagi mahal, sama isinya toge. Tapi kuahnya mantep pisan bro, segar pisan. Kalau yang itu isinya, yang ayam isinya apa? Ini ayam yang campur ya? Iya, campur. Itu nasi, ya, seperti ini. Ada kentangnya itu. Mana kentang? Oh ini. Ya. Di toppingnya. Oke lor. Sekian dulu videonya. Bisa jadi referensi atau di save dulu. Barangkali nanti suatu saat mau nyari tempat sarapan yang mumpuni, asik. Murah meriah tapi mantep juga. Terima kasih dan sampai jumpa lagi lur. Wuhui.